Dalam rangka mensukseskan program TMMD ke-111, kegiatan penyuluhan ketahanan pangan di Desa Manjang, Kodim 0718 Pati lakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan Pemerintah Desa Manjang. Kegiatan penyuluhan ketahanan pangan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pati dalam rangka program TMMD ke-111, Kodim 0718 Pati disasarkan kepada para petani Desa Manjang yang digelar di kantor Desa Manjang, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kabupaten Pati mengimbau para petani agar menggunakan pupuk organik bebas bahan kimia, agar hasil tanaman padi yang didapat menjadi sehat dan juga untuk meminimalisir biaya pengeluaran petani. Kapten Infantri Sutejo, perwira koordinator kegiatan pengganti Kodim 0718 Pati menyampaikan, agar kegiatan dapat berjalan dengan sukses, sebelumnya Kodim 0718 Pati melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pati dan Pemerintah Desa Manjang. Untuk kegiatan ini melaksanakan penyuluhan ketahanan pangan terhadap warga Desa Manjang yang perkirakan tadi undangan 20 orang. Harapan kami dengan penyuluhan-penyuluhan ini, petani selama ini kan terlalu cenderung menggunakan pestisida yang mengandung zat kimia. Diharapkan dengan penyuluhan-penyuluhan ini masyarakat bisa beralih menggunakan pestisida yang non kimia. Diharapkan untuk bisa mengurangi pengeluaran dan meminimalisir biaya, sehingga untuk harapan ke depan petani bisa hasil produksinya bisa mencerdaskan masyarakat. Untuk persiapan ini kami selaku koordinator koordinasi dengan Dinas Pertanian dan komunikasi dengan perangkat desa sehingga bisa berjalan dengan baik. Kapten Infantri Sutejo berharap dengan adanya penyuluhan tersebut hasil tanam para petani dapat meningkat dan sehat.